dagang di pasar. Kapan sih hidup gue bisa berubah jadi orang kaya raya? Ayo ibu-ibu, mari. Ini sayurnya masih pada seger-seger. Aduh, kok dada ibu rasanya sakit ya? Aduh, udah. Ibu harus semangat jualan, nggak boleh ngeluh kayak gini. Aduh, tapi kok dada ibu terasa sakit ya? Ini barangnya total semuanya jadi 10.000 ya. Pak, dada ibu sakit. Ya ampun pak, itu ibunya jatuh tuh. Ibu, ya Allah ibu kenapa ibu? Ibu, tadi ibu bilang dadanya sakit pak. Ya udah Lenong, ayo sekarang kita ke rumah sakit bawa ibu. Aduh, kenapa sih ibu pakai sakit segala? Bikin susah aja. Lenong, makasih ya kamu udah nungguin di luar. Ini ibu udah selesai diperiksa dan dikasih obat. Gimana pak? Kata dokter, ibu kenapa? Belum tahu Lenong, kita disuruh nunggu hasil pemeriksaan untuk tahu ibu sakit apa. Pak, pulang aja yuk pak. Nggak usah ngambil hasil pemeriksaan dokter, ibu nggak apa-apa kok. Enggak bu, kan tadi kita udah cek, tinggal nunggu hasilnya aja. Kalau gitu kita tunggu sebentar bu buat tahu hasilnya. Lagian kan kita juga udah cek, sayang uangnya. Atas nama Ibu Yanti, hasil ceknya sudah keluar ya pak, silakan masuk. Oh, iya baik suster, ayo Lenong ibu kita masuk ke dalam. Ya udah pak. Iya pak, silakan masuk dengan Ibu Yanti ya. Iya dok, bagaimana dok hasil pemeriksaannya? Ibu, setelah kami membaca dan menganalisis hasil pemeriksaan ibu, ternyata ada penyumbatan bu di pembuluh darah jantung, sehingga ibu harus segera operasi jantung bu. Apa dok? Saya sakit jantung. Ya ampun dok, apa hasilnya kagak salah dok? Tidak pak, hasilnya sudah akurat dan saya sudah analisis dan pelajari pak. Ya ampun ibu, jadi sekarang harus bagaimana dok? Jadi perlu persiapan untuk segera dilakukan operasi pak. Bu, ibu dirawat di rumah sakit ya bu? Kalau ibu sampai dirawat di rumah sakit, kasihan bapak.